Assalamualaikum dan sahabat sejahtera. Pada hari ini saya akan mereview sebuah antena parabolik yang tidak pernah lagi saya nampak orang review, yaitu G6 double reflect di sana. Yang ini sudah saya pasang. Yang ada tengok sini, ini ketinggiannya. Patang nih total 3 meter. Saya sudah ikat di situ, di situ, di sana. 3 meter tengok ada sekeliling rumah saya. Penuh dengan pokok sebelah sana, pokok rumah, pokok-pokok, pokok rumah, pokok-pokok lah. Banyak pokok sih ya. Sebelah sana bukit. Sana bukit, jadi tak halang, situ pun bukit. Di sini kami di bawah bukit sebenarnya. Jadi saya memang tak sesuai ala ke sana. Oke, jadi saya alakan ke sana dan saya dapat signal. Dan ujian kali ini seperti yang hari itu menggunakan SIM card Unify. Jom kita turun dulu. A few inches later. Oke, kita berada dalam rumah sudah sekarang. Ini keadaan modem saya. Ini wire antena tuh masuk ke dalam tetap rumah lah. Kalau saya ini modem B618 ya, bersambung dengan ABS. Pas tu ada extension lagi satu sini. Oke, nak tengok. Keretonya maksudnya. Oke, saya mati dulu. Oke, mati sudah lampunya, tapi masih hidup kipasnya. Oke, kita tengok yang resortnya pas ini. Seperti anda lihat sini, ini plan yang saya langgan, yaitu high speed data 2GB dan 2GB. Ini signalnya. Tengok di sini 75.210 bla bla bla. Oke, band 40 saya dapat 4G+. Oke, speed test sudah jalan. Sekarang jam 3.37. Server WB entah mana lah. Oke, kita tekan start. Boleh tahan sebenarnya untuk kawasan tiada line, hampir 30, hampir lah 27 Mbps. Oke, uploadnya tak berapa tinggi tapi usable. Pingnya 69, packet loss tiada. Jadi kalau packet loss tiada, bagus lah. Main game takkan line putus. Oke, kita uji deh sekali berapa kita dapat. Oke, hampir 30 Mbps. Untuk kawasan kampung sebenarnya 30 Mbps ini macam fiber sudah. Kami anggap macam fiber. 800 sinar malam nanti saya akan buat dari satu ujian. Lepas tu termasuklah non peak. Nah, saya akan cuba buat untuk non peak iaitu jam 2 pagi atau 3 pagi. Okey, itu saja. While Patchy pulls himself together, let's see how SpongeBob's party is shaping up. Okey, sekarang jam 8.14 minit. Ini ujian untuk waktu puncak punya. Signalnya hampir sama macam tadi siang. Okey, hampir sama. Kita berada di band 40. Kita pakai server yang sama, WB Digital. Okey, kita start dulu. Berapa kita akan dapat? Kita coba sekali lagi tengok berapa kita dapat. Tadi 26, sekarang 21. Kita coba yang fast.com pula macam mana. Rp21. Okey, secara purata kita dapat 21 lah pada waktu puncak ni, jam 8.17 minit. Okey, kita tengok lagi nanti jam 2 pagi atau 1 pagi berapa kita dapat. 6.5 hours later. Sekarang jam 2.18 pagi dan dah lihat nampaknya tower sedang down, jadi saya tak dapat buat speed test untuk jam 2 pagi lah, pagi awal pagi atau jam 10 lah, macam mana nanti. Yang ada cuma band 5 saja ni. Waktu jam begini pun tak laju sebenarnya. Saja punya bandwidth memang kecil lah. Kecil 5 MHz, 5 total 10 MHz. Dengan 10 MHz boleh dapat 10 Mbps ya, 11
macam limit lah dah ni. Tak boleh. Kena juga kita tunggu band 40-nya. Tengok macam mana nanti. A lot of boring math later. Sekarang jam 6.04 pagi. Nampaknya signal band 40 sudah ada semula. Jom kita buat speed test. Connection kita pakai server WB. So kita tekan goal. Oke, kita dapat sekitar 32 Mbps 6 pagi. Kalau diikutkan 2 pagi biasanya akan paling laju lah, tapi masih tower down, jadi kita tidak dapat buat tes pada ketika itu. So itu sajalah untuk ujian pada pukul 6 pagi ini.